aku tidak akan tangguh walaupun sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan setiap umat itu akan bertemu dengan ajalnya, dan ingatlah kata Allah, jika umat ini bertemu dengan ajal, nescaya aku tidak akan tangguh walaupun sesaat. Maha benarlah firman Allah yang Maha Agung. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan sedikit berkenaan dengan satu perkara yang jarang orang nak bicarakan, iaitu berkenaan dengan hal perihal berkenaan dengan kematian. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok para ulama menggariskan, setiap manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini akan bertemu dengan yang dinamakan sebagai kematian. Kalau kita tengok, kita mula lahir saja ke dunia, kita dijadikan oleh Allah, kita berada di alam ruh. Ini 5 alam yang para ulama gariskan. Dan ketika itu kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dinukilkan dalam Al-Quran, ayatnya ialah alastu bi rabbikum. Adakah kamu ini, bila aku jadikan kat dunia nanti, kamu mengaku aku sebagai Tuhan? Kemudian pada masa itu kita yang berada di alam roh, dan saya yakin kalau saya tanya kepada para penonton sekalian, kita semua tak sedar pada time itu kita jawab. Apa kita jawab? Qalu bala syahidana. Sudah tentu ya Allah, sudah mesti ya Allah, kami akan mengaku engkau sebagai Tuhan. Selesai pada satu alam, iaitu alam roh. Yang kedua, kita tengok pada alam rahim, kita berada 9 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, kita berada di alam dunia yang fana. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa kita semua yang dilahirkan kat dunia ini, pada hakikatnya kita tidak redha kita dilahirkan kat dunia. Kerana dunia ini yang banyak ujian dan cabaran. Kemudian yang ke alam yang ketiga kita akan tempuh, iaitu alam dunia. Yang keempat kita akan tempuh, iaitu alam barzakh. Yang akan kita tempuhi tak lama lagi. Mungkin saya dulu yang bercakap, tuan-tuan. Kemudian mungkin tuan-tuan kemudian saya dulu, ataupun mungkin saya kemudian tuan-tuan dulu. Banyaklah. Yang penting kita semua akan merasai mati. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, a'udzubillah minasyaitanir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang hidup pasti akan merasai mati. Allah sebut dah terang-terang pada kita. Kemudian bila kita dah tempuhi alam barzakh, kita akan tempuh iaitu yang dinamakan sebagai alam syurga dan neraka, iaitu alam akhirah. Semua ini, alam yang keempat dan kelima ini, ialah alam penentuan. Sama ada kubur kita menjadi kubur raudhatun min riyadil jinan, taman daripada taman syurga, ataupun ghufarun min ghufarin niran, iaitu lubang daripada lubang neraka. Macam mana kita nak tentukan kita punya kubur dan kita punya penentuan selepas ini sebagai amalan, sebagai ahli-ahli syurga? Nabi sebut pada kita simple satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ringkasnya Nabi pesan, hiduplah macam mana kamu nak hidup, tetapi ingat, satu hari kamu akan kembali kepada Allah. Allah akan hitung balik amalan kamu. Sebab tu disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَوْلَ زَرَّةٍ شَرَّ يَرَهُ. Walaupun amalan kamu ni sebesar zarah kebaikan, sikit saja kebaikan, tetap akan dikira. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَوْلَ زَرَّةٍ شَرَّ يَرَهُ. Dan kalau kata sebesar-besar kejahatan pun akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, di atas dunia ni kita jaga pergaulan kita, kita jaga amalan kita, banyakkan amal. Antara yang kita boleh buat ialah selalu kita minta mohon pada Allah, doa pada Allah. Iaitu kalau kita boleh amal, iaitu doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah kematian kami khatim itu. Allahumma khtim lana, berasal daripada perkataan khatam, akhir hidup kami ini sebagai pengakhiran yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ingat,
kita punya kematian tak ada tarikh. Tarikh lahir ada. Tarikh lahir orang ni 20 hari bulan April, orang ni apa semua ada. Tapi tarikh mati tak ada. Kita tak tahu tarikh mati kita bila. Jadi bakat jaga amalan kita. Yang kedua, doa yang kita boleh amalkan sama-sama, iaitu doanya ialah Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Lagi sekali tuan-tuan, saya ulang, Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut, iaitu ya Allah, maksud dia ya Allah, berkatilah kami ketika kami berkatilah kami, Allahumma barik lana fil maut, dalam keadaan kami hendak menuju kepada kematian, dan wa fi ma ba'dal maut, dan selepas daripada mati. Sebab lepas pada mati kita nak tempuhi alam yang banyak selepas itu dengan himpitan kuburnya, yang kita akan syarah pada masa yang lain insyaAllah. Macam mana yang dikatakan himpitan kubur, macam mana yang dikatakan soalan, seandainya dia orang baik macam mana Allah layan, dah disebutkan dalam hadis. Nabi dah sebut dalam hadis. InsyaAllah kita akan hurai pada masa yang lain. Tapi nak sebutnya tuan-tuan puan-puan sekalian, macam mana kita nak kembali balik, nak jadikan kehidupan kita ini, nak jadikan perakhiran hidup kita sebagai hidup kehidupan yang baik, mestilah kita punya cara hidup kita, the way of life kita, mesti kembali pada Islam. Tak kisah pada makan kita, pada perbuatan kita. Saya tahu, yakin dan percaya berapa ramai yang mendengar hari ini yang dah selalu tak sembahyang. Sembahyang pun ambil mudah, tuan-tuan puan sekalian. Awal-awal di hari kiamat esok, perkara yang nak dihisap ialah solat. Puasa tak diambil kisah. Puasa akan dihisap juga, tapi yang utama ialah sembahyang. Sebab hari ni berapa ramai yang kalut dia nak puasa Isnin Khamis, tapi sembahyang dia tunggu melanggar. Ingat tuan-tuan puan sekalian, bukan saya halang orang puasa, tidak, tapi nak bagi tahu keutamaan dia. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kita pakat jaga semua perkara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, laisa su'ul khatimah, dan bukan kematian yang buruk insya-Allah. Tuan-tuan puan sekalian, sekadar itu sahaja untuk tazkirah pada minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.